Halo Sobat Otomania, ini adalah Yamaha Vino 125. Tentunya sesuai dengan di judul, Honda sudah meluncurkan all new Honda Scoopy yang tentunya mau tidak mau berhadapan langsung dengan Yamaha Vino ini. Nah, mampukah Yamaha Vino menghadapi all new Scoopy? Apa yang harus ada perubahannya? Mungkin sobat bisa tulis di kolom komentar untuk menghadapi, atau mungkin harus ada facelift atau tidak perlu, silakan tulis di kolom komentar. Oke, untuk spesifikasi ya secara singkat, nanti di deskripsi saya tulis juga. Yamaha Vino ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder ya, 125 cc, dimana memiliki daya maksimum 7 kW serta torsi 9,6 Nm, dan tentunya dijual mulai 19 sekian ya, hampir 20 jutaan. Harga yang sama juga kepada all new Scoopy, tapi all new Scoopy menggunakan mesin SOHC 1 silinder 110 cc, di mana memiliki tenaga atau daya maksimum 6,6 kW serta torsi 9,3 Nm. Nah, mungkin dari spek di sana nanti sobat bisa bandingkan. Tetapi ya, balik lagi, kalau soal selera body atau tampang, silahkan tulis di kolom komentar sob, pilih mana, apa alasannya, dan apa yang harus dilakukan oleh Yamaha Vino yang mungkin mungkin harus facelift atau tidak perlu, cukup dengan tampang ini melawan Honda Scoopy. Terima kasih atas waktunya, salam satu aspal.